Sebelum ikut program, Mbak makannya kayak gimana sih? Iya, makan enak, Pak. Iya, makan enak tuh apa sih? Pokoknya pemakan segala. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di Gila Gerak bersama gue Eri dan teman-teman yang lain ya. Nah, hari ini temanya banyak yang nanyain nih di apa di ya IG ya YouTube ya itu komen ya pokoknya. Ada enggak olahraga buat yang kelebihan berat badan atau segala macam? Nah, hari ini kita mau ngajak Anda untuk bergerak ya, khusus untuk yang punya masalah dengan badan dan simple banget. Jadi buat yang beginner juga bisa banget ya. Jadi, hari ini saya ditemani sama Belinda seperti biasa, kemudian nah ini adik kita Anggun dan nih satu lagi nih khusus special guest star kita Mbak Siska nih, jadi nggak ada alasan lagi ya buat teman-teman. Dan seperti biasa di belakang ada Angie. Oke, okay? Nah apa kabar Mbak Siska? Alhamdulillah baik. Terus lah, nah mulai juga moy ya. Nih, orang kesayangan kita yang selalu nyiapin makan temen-temen nih di sini. Tapi karena kita sayang banget, ya, kita mau bikin running sekarang Mbak Siskanya. Muterin berapa, Mbak? 100 kilo? 100 kilo. Enggak, bercanda. Enggak, ya bercanda teman-teman ya. Oke, okay, so, bisa ikutin. Nah, gerakannya intinya kayak aerobik, cuman lebih fokusnya ke jalan di tempat kaki ya, jadi lebih banyak ke walkingnya sama di variasi stepping-steppingnya sekaligus sedikit gerakan di upper bodynya. Oke, yuk ikutin aja kita dan kita ikutin juga progresnya Mbak Siska nanti ya. Kita lagi pantau nih Mbak Siska, kita lagi bikin program biar betul-betul turun berat badannya, bisa di follow juga nanti di channel kita. Oke, dan jangan lupa kita setting semuanya, ayo kompak set jamnya aerobik. Oke, Bapak DJ, Mbak DJ, sip. Sebelumnya, pemanasan dulu. Panjangin tangan di atas. Ambil nafas. Buang nafas. Oke, yuk taruh tangannya di pinggang. Miringkan badannya ke samping. Ya. Ya, nah kali ini ya, olahraganya betul-betul santai. Disesuaikan dengan kondisi Mbak Siska dan Anggun ya. Jadi musiknya itu hanya 100 beat per menit. Betul-betul santai. Oke, okay, yuk dorong ke depan tangannya, buka punggungnya. Ya, pelan-pelan jatuhkan badannya ke depan, yuk. Nah, biarkan sebelum gantung begini dulu. Ya, relaxkan lower back Anda. Nah, boleh diayunkan tangan ke kiri, ke kanan. Ya. Yes. Oke, okay, diangkat. Yuk, buka dulu lebar kakinya, tangan taruh di pinggang. Ya, miringkan ke sebelah kanan, tahan sejenak. Sekarang kita miringkan ke kiri. Yuk, sekali lagi, lenturkan. Yeah. Oke. Okay. Yuk, agak kita buka dulu panggul ya. Satu kaki buka ke depan. Turunkan dulu lututnya. Bisa turun, Mbak Siska? Bisa, pelan-pelan ya. Iya, nanti kita bantuin. Pelan-pelan, dorong pinggulnya ya. Stretchingnya bagus ya. Saya nggak pakai satu kaki, karena Mbak Siska mungkin takutnya susah ngejaga keseimbangannya. Yuk, ganti lututnya, ganti kaki yang berada di depan. Yuk, kita buka panggulnya, hipsnya. Oke, okay, yuk, pelan-pelan kita bangun lagi. Nah, jadi yang di rumah nih ya, kalau Mbak Siska bisa, kalian mestinya juga bisa. Ya, kita mulai dengan simple, jalan di tempat sambil kita dudukkan warm up. Yuk, walk. Simpel aja. Nah, yang punya masalah berat badan kayak Mbak Siska, Anda nggak perlu tinggi-tinggi langkahnya, ya. Pelan-pelan aja, kecil aja. Dan kemudian, usahakan tidak dihentak lantai. Agar lututnya, join-joinnya, ankle-nya aman. Yap. Ya, inhale. Up. Buang nafas. Simpel. Inhale, up. Kurang lebih kita akan bergerak sekitar 25 menit, 30 menit ya, guys. Inhale, up. And down. Good, more time. Yeah. Nah, putar bahunya ke belakang. Pelan saja. Pelan saja. Santai. Sambil kakinya tetap bergerak. Sekali lagi. Buat teman-teman yang rumah yang ngikutin ya, pakai sepatu ya. Nah, switch. Ganti putarannya. Dari belakang kita bawa ke depan.
musiknya keren deh. Boleh juga nih. Industrial ya? Kontemporer. Oke, yuk tangannya tekan ke dada. Hari ini kita ada satu kehilangan ya, teman saya yang kemarin muncul, Arga Doyok. Nah ini alasannya gue bawa pakaian, bisa aja. Alasan. Yuk switch. Oke, tangannya ke belakang. Aman, Be? Aman. Aman. Nah, kali ini nggak keluar sumpah serapah ya. Let's go. Yuk. Sekarang, ayunkan tangannya. Di kepal. Ya. Kalau kelihatan samping seperti ini. Tegak, kunci perutnya. Nah, aman masih, Kak? Aman. Aman ya. Kalau misalnya lututnya berasa sakit, udah nggak usah tinggi-tinggi. Oke, dan jangan terlalu dihentak lantai. Yap, 4. Dikit lagi. Pelan-pelan kita naikin heart rate-nya, jadi nggak terlalu tinggi, mendadak. Jadi buat Anda yang punya masalah dengan berat badan berlebih, agak bisa ngikutin, nggak terlalu kaget badannya. Nah. Dikit lagi. Ya, nah untuk yang umurnya juga senior bisa ngikutin ini ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak berolahraga. Ya, dari tadi jalan santai. Oke, yuk putar pinggangnya. 1, 2. Angkat tangannya setinggi bahu Anda atau setinggi dada Anda. Kemudian bergantian, putar bahunya. Ya, simple. Tumitnya juga diangkat. Sekarang, panjangin ke samping. Pelan-pelan. Ya, kepalkan tangannya, putar bahunya. Nah. Anggun belum disapa. Apa kabar, Gun? Aman. Aman? Aman terus. Biasa yang ngomongnya kalau kemarin, siap. Oke, angkat lagi, putar. Oke, kepalkan lagi tangannya. Punch. Iya. Mbak Siska masih aman heart rate-nya? Aman. Belum ngos-ngosan ya? Kalau nggak aman, siap gitu ya. Nah, ini yang satu lagi ini belum pernah kita ajak nih. Langsung mulai ngos. Kita lagi. 4. 3. 2. And 1. Now, like this, ya, kaki sama. Jadi kayak bicep curl. Dikepalkan, bring your forearms into your bicep. Oke, kakinya kita ubah sekarang gerakannya. Tangannya masih sama ya, ke depan. Nah, taruh tumitnya, jadi kaki diangkat. Tangan di pinggang sebelah. Step. Yuk, borong ke atas. Yeah. Kalau misalnya Mbak Siska berasa capek, boleh istirahat sebentar. Ya, sambil berasa nyaman, enakan lagi. Nggak capek. Nggak capek ya? Nyaman nanti maksir. Oh iya. Waduh. Yuk, lagi. Go. Oh, kawin ya? Kawin nggak apa-apa. Asal jangan nikah. Enggak, bercanda. Waduh, berat nih. Ngobrolnya berat. Ntar kita dihujat sama netizen. Tolong ke atas. Dikit lagi. 4. 3. 2. 1. Oke. Balik ke lain tempat. Santai. Keluarin aja, Mbak. Keluarin aja. Lepasin aja.
ya. Nah, beda ya kondisi saya dan kondisi Mbak Siska. Saya masih nyaman nafasnya, tapi Mbak Siska udah mulai ngos-ngosan, which is normal ya. Karena masing-masing orang berbeda, terutama kalau misalnya Anda punya masalah ngeberat badan, pasti akan lebih cepat berasa capek. Yap. Now, stop like this, tap. Samping. Gak usah lebar-lebar banget. Kalau cuma mau segini aja gak masalah. Ya. Oh ya, satu lagi. Buat teman-teman yang ngikutin di rumah, yap. Penting, pakai sepatu dan kalau ada matras, pakai matras. Agar lebih aman di kakinya. Join-join Anda, ya. Sip. Tangan, pukul ke samping. Masih tahan. And then, kita ulangi gerakan tangannya, bicep curl. Ya. Yeah. Dirapatkan pada set ke samping. Nah. On beat. Sekarang kita coba kedua tangan. Ya, Mbak Siska. Ya, kalau kesulitan ngikutin dengan dua tangan, tetap di satu tangan enggak apa-apa. Mantap. Oke, okay, into curl keduanya. Capek istirahat dulu Mas Jang, apa? Dari tempat aja, Mbak. Iya. Tapi usahakan jangan langsung berhenti. Oke, okay, tenang dulu, santai dulu. Yang lain aman? Anggun aman? Ya. Hebat. Wih. Dapat apa ya? Oke, okay, walk. Santai. Kita temenin Mbak Siska. Biar tenang napasnya. Nah, Mbak Siska ada berapa tadi heart rate-nya? Tadi 144. 144 ya. Sementara saya masih 120. Tenang, santai. Yang pasti kakinya tetap bergerak. Tangannya berhenti, gak masalah. Ya. Now, let's go. Up. Hentak ke atas. Good. Ke depan. Kedua. Oke, okay, on the side. Going back to the front. Okay, relax. Tenangin lagi. Ya. Now. Up. Buka sikutnya lebar ke samping. Buang nafas. Punch to the front. Nah, kali ini sikutnya buka lebar ke samping dan dorong ke depan. 4, 3, 2, and 1. Punch up. Punch to the front. Dorong ke depan. Oke. Okay. Walk. Berapa? Sudah terbakar? 171. Wih. Borong nih. Borong. Good. Oke, okay. Now kembali, tangan di pinggang. Step. 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 Dikit lagi ya. Ya, 4 3, 2, 1, punch the frost, up. Baik lagi.
Anggun nggak ada suaranya ya. Aman. Aman. Dia silent mode. Silent mode, yuk ke samping. Jadi, gerakan-gerakan yang tadi ada di awal, kita coba ulang lagi sekarang ya, dengan kombinasi yang berbeda. Let's go, going up. Oke, ke samping. Satu set lagi. Up. Mantap. Samping. Four. Three. Two. One. Walk. Boleh, nafas dulu. Inhale, exhale. Ayo, biar gemoy. Biar gemoy. Tepuk tangan nih buat Siska. Hebat. Yang patah semangat, teman-teman. Ya, kalau Mbak Siska bisa, kalian bisa. Resolusi 2024. Tahan dulu. Ya. Now, kita akan bikin kakinya berbentuk segitiga. So, 1, 2, 3, 4. Buka samping, samping, belakang, tutup lagi. Tangan yang masih diayunkan saja seperti ini, ya. Oke, okay. Sekarang kita ubah, kiri duluan. Gampang. Simpel banget gerakan-gerakannya. Tapi bukan berarti nggak berkeringat. Ya, yeah, Basika? Oh, yuk, 4, 3, 2, one more time. Oke, ulang lagi, kanan. Now, this time, punch, 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 punch. Ayo, ini buat ngelatih koordinasi otak juga. Ganti kakinya. Ayo, gak apa-apa. Berantakan gak masalah, yang penting bergerak. Iya, kaki aja Mas Isa. Kalau misalnya ikut-ikut. Oke, kembali jalan tempat. Wah, ntar nanti dia yang hardcore kita kasih. Diambil dia, mentoring pertama. Tahan. Oke, okay. Siap. Now, tangannya, ya, punch. Banyak punch, ya. Coba kalau misalnya nggak punya masalah dengan berat badan, kakinya bawa lebih tinggi. Up. Gerakan-gerakan simple. Front. Ayo body combat. Up. Oke, okay. Rest. Berjalan kecil lagi. Yap. 140. Aman, kok sama gua? Masih bisa ngikutin ya? Kalorinya 247. Wih, 247 kalori teman-teman. Udah sekitar 20 menit ya, 15 menit ya, 20 menit ya. 20. Hampir 20 menit ya. Kelihatannya simpel ya mas ya? Ya. 240. Oke. Nah jadi kalau untuk anda yang punya masalah, atau punya, bukan masalah sih sebenarnya ya, punya berat badan yang berlebih seperti Mbak Siska, gampang, gak perlu ribet-ribet kayaknya kita suka, saya kasih video-video yang sebelumnya. Cukup jalan, dan variasikan dengan gerakan tangan, tubuh atas. You're gonna be fine, you're gonna burn a lot. Ya? Yeah? Simple.
Ya, sekarang tangannya kita angkat. Buka tutup. Nah, kalau bisa, sikutnya dibawa setinggi bahu Anda. Kena sidak dia. Still here. Okay, to the front. Nah, pada saat di depan, rapatkan dadanya. Stay. Good. Tangannya masih sama, samping. Tenang Mas Iska. Kurangin tangannya. Ya. Ya, jalan aja kalau misalnya. Capean, jakut jalan aja atau kakinya saja maksudnya. Yap. Ya. Oke, istirahat, putar bahunya. Jalan lagi. Lemesin, say. Relax. Ya, yang mau minum silakan minum. Basis kau juga kalau minum, minum aja langsung ya. Boleh, ya. Mau dong kalau mas kalian ada masak apa? Kalian goreng. Lucu, lawak kita ajak sini. Emang. Ya, again, side. Nah kali ini tangannya santai saja bergerak. Ya. Yeah. Udah berapa menit nih kita? Already 20 minutes. Jogetin. Jogetin, say. Itu gitu loh, slogan. Good. Up. Yang itu, yang bisa dikitkan ya? Iya. Tangannya pegel ya, Mbak? Besok masih bisa masak kan? Now, tahan di samping. Push. Push. Hanya sebelah kanan. Ya. 4 3 2 1 switch. Tangan dorong ke atas, kaki dorong ke samping. 4 3 2 switch lagi. Four, three, two, switch. Four, three, two, switch, walk. Wih. Belum sampai 20 menit, belum sampai 30, belum sampai 20 menit, 25 menit ya. Nah sekarang teman-teman, badannya coba ayun ke depan. Yang bisa. Buat Basiska santai. Anggun gak santai. Oke, relax. Jalan biasa lagi. Jalan biasa lagi, tahan. Ya. Udah mendekati akhir, kita agak naikin. Oke, high knee. Relax. Buat bahan ketawa-ketawa, oh, iya menyokap. Iya. Yeah. Tahan. Ya. Yuk. Now, tangannya. Di depan ikut pada yuk. Mesin, say. Oh. Wah. Berarti dia demennya. Oke, okay, walk. Ah. Selamat teman-teman. Ya. Good.
So, almost at the end of workout. Bentar lagi kita masuk ke segmen cooling down, ya. Oke. Okay. Atur nafasnya. Cukup berjalan kecil di depan kakinya. Just small walking. Anggun, mau minta nyain? Berapa heart rate-nya? 155. Woi, berapa bakarnya? 200. Itu grill atau rebus atau grill? Ayam, rebus ini. Oke, tangannya diam, ya. Panjangin tangan di atas. Ambil nafas, buang nafas. Nah, lihat ke atas, Mbak Siska. Hati-hati, ada telek burung. Buang nafas ke depan, tarik kuat yang masuk. Iya. Putar-putar bahunya. Ke depan. Ya, sekarang kali ke belakang. Karena tangannya pedes ya. Wah, yuk makanya kita stretching, Pak. Tekan ke dada, ya. Rasakan di dada, ya. Dalam. Perih. Perih ya. Dada hati. Perih. Aduh. Oke, switch. Iya. Yuk, boleh bawa sikutnya ke lutut. Istirahat sambil merenung ke bawah. Merenung, merenung. Enggak. Oke, angkat bulunya. Ya, coba silangkan satu kaki ke belakang. Saya stretching. Oke. Ganti. Yap, untuk body gue seperti ini. Nah. Yuk. Buka lebar. Yuk, taruh tangannya di lutut, turunkan pinggulnya. Ngengkesai. Nah. Yuk, bahu kanan turunkan. Ya, dan turunkan ke bawah. Gantian, bahu kiri turunkan. Panjangkan tangan kirinya. Ya, good. Now, jaga keseimbangannya, kunci perutnya, tekuk lututnya, bawa tubuhnya ke paha. Bisa nggak, Mbak? Bisa. Bisa, kalau udah panas bisa. Biasanya nggak bisa. Gantian. Kenapa bisa? Karena udah panas. Ototnya udah siap, badannya udah siap. Ya. Nah. Oke, sekarang satu kaki di belakang, kaki yang depan kita luruskan, tumitnya. Nah, boleh bantu dengan tangan, pegang di sini. Anda tarik telapak kaki ke atas, agar berasa di betis, paha belakang, pinggul. Kuat ya, Mas Zah, hebat, Mas Zah. Ya, iya dong. Jangan-jangan bisa split lagi. Ya, gue soalnya ada. Saya punya teman yang bisa split, tapi ukurannya kayak Mas Zah. Iya, beneran. Wow, kan? Ya, yeah. Oke, okay, putar pinggang kanan kiri. Oke, okay, putar bahunya. Ganti tangannya. So, hebat. Tos. Yang kapok ya? Enggak. Besok ikutan lagi ya? Buat penjual tanah abang. Tolong dikasih diskon ya, Tolong Pak. Tolong kasih diskon, LD 100 Zoom. Oh, iya. Jadi 110. Ya, hati lo, Mas. Biasanya double triple XL, dia maunya L atau M. Siap-siap aja. Ayo minum dulu, yuk. Ayo, minum dulu, kita minum dulu. Ayo. 51, 403 kalorinya, guys. Tuh, cuman berapa menit kita bergerak? 29 menit atau 30 menit, ya. Dah. So, teman-teman, ya. Ingat, kalau misalnya selesai olahraga ini, tetap dibiarkan jamnya nyala dulu. Jangan langsung dimatikan, ya. 15 menit, 30 menit, atau dengan sampai 1 jam berikutnya, selama badannya masih keringatan, stay in. Ya, dan langsung jangan langsung mandi, ya. Nih, Mbak Siska aja tadi sambil bergerak udah dapat 400, ya. Ini bisa tembus 500 nanti. Mas kalori mungkin dalam 15 menit lagi udah tembus 500 kalori atau mungkin setengah jam kemudian ya. Jadi saya bilang nggak mungkin setengah jam dapat 500 kalori. Nih
mungkin ya, tapi nggak full di olahraganya ya. Setelah Anda olahraga, biarkan jamnya tetap nyala, biarkan tetap burning prosesnya berlangsung ya. Itu namanya afterburn proses ya, afterburn. Badan masih ngebakar. Yap. Dan Mbak Siska, enak kan videonya? Siap. Cocok kan? Iya. Yeah. Masih ngos-ngosan kan? Udah, alhamdulillah udah baikan. Iya, udah baikan, udah kan ya. Ntar kalau misalnya rutin lakuin, udah enggak berat. Iya, yeah. Besok-besok ini videonya diikutin lagi ya. Siap. Khusus buat Mbak Siska ini proses kita bikin. Okay, buat teman-teman yang lain juga ya, jadi enggak ada alasan. Beneran loh, kita lagi beberapa teman di sini lagi kita pantau, kita bikin resolusi buat nurunin dalam waktu berapa itu? 2-3 bulan. 3 bulan. They should lose sekian-sekian. Masing-masing orang beda targetnya. Ya. Nanti dapatlah hadiah hiburan dari Pak Hilman, hiburan ke Jepang kalau berhasil. Enggak bisa makan ya, enggak bisa makan. Kau udah bulan minum, enggak tahu jadi kayak verbadim. Baju ukuran S katanya. Lu belum jadi verbadim, jadi verbadui. Jadi verbadui dulu. Ya enggak apa-apa. Iya. Enak, segar. Kayaknya kita dikasih minumnya apa nih? Oh, ion water. Langsung full. Ya, buat ngeganti keringat. Keringat. Elektrolit ya. Dan paling enak kalau lagi dingin. Saya tuh harus dingin minumannya. Udah capek. Capek ketawa. Sebutin berat badannya berapa sekarang, Pak? Sekarang 131. Oke, udah berapa lama ikut programnya? Satu minggu. Sebelum ikut program berapa? 134,8. 134,8. Sebelum program dengan kelebihan berat badan gitu, ada keluhan nggak sih, Mbak? Apa tidur susah atau banyak. Sebelumnya udah pernah ada penyakit? Banyak. Apa ceritain dong? Tidur nggak bisa pulas. Tidur itu di atas jam 12. Pokoknya tidur gelisah. Penyakitnya dari asam urat, kolesterol, lutut, terutama lutut. Lututnya nyeri kalau buat sholat nggak bisa. Jadi harus pakai alat bantu, kursi kalau sholat. Naik tangga juga nggak bisa. Terakhir kena Bell's palsy. Bell's palsy? Iya, okay. Itu dia. Oke, okay. Itu kenapa kata dokter? Karena katanya sih angin, tapi tensinya tinggi juga. Katanya kena kipas angin yang terlalu langsung ke muka, kayak stroke sebelah aja mati rasa. Oke. Sebelum ikut program, Mbak makannya kayak gimana sih? Iya, makan enak, Pak. Iya. Makan enak tuh apa sih? Gorengan. Kak. Makan enak gorengan. Iya. Bakso. Iya. Mie ayam, rendang, itu semua segala. Itu nggak ada jamnya terus? Nggak ada. Pokoknya pemakan segala. Oke. Pemakan segala apa pokoknya. Oke, sekarang setelah program, Mbak udah program seminggu kan? Iya. Apa aja sih yang dikerjain setiap harinya apa? Jalan, aerobik kecil-kecil, tipis-tipis, udah itu aja. Oke, biasanya kalau abis ngerjain itu, berapa kalori yang dibakar kalau abis jalan sama aerobik? Bertahap, Pak, karena kan saya kelebihan berat badan. Dari 300, 3 hari, terus 500, betul-betul. Kemarin 3 hari betul-betul tembus 1000. Terus makanannya apa yang berubah? Sekarang, Mbak, makanannya apa sih? Jauhin tepung, goreng-gorengan, makan sehat. Ah, makan sehat kan ada yang mahal, ada yang murah. Ini bahannya apa sih? Apa ikan apa? Enggak mahal. Pokoknya enggak ada di dapur, yang ada di tukang sayur, itu dia dimasak. Cuman bedainnya enggak digoreng. Jadi ikan pun dipepes, sayur pun minyaknya dikit, direbus. Tapi itu makannya jamnya masih biasa, makan siang. Iya, malam makan masih makan. Masih. Oh, tapi lauk yang sehat. Lauk gitu. Iya, sehat. Setelah seminggu apa sih yang dirasain di badan? Apa tidur lebih benar, bangun lebih enak, iya, atau apa? Tidurnya tuh biasa jam 12, jam 10 udah tidur. Lebih capek, karena kan olahraga. Bangunnya tuh seger. Biasa bangun tangannya sakit, ini nggak sakit. Ya bangunnya seger gitu, Pak, seger aja. Harapannya apa sih, Pak? Harapannya badannya sehat, terutama gampang ibadahnya biar nggak pakai alat bantu lagi. Nggak pakai kursi gitu, kalau nggak duduk ya. Sujudnya bisa bangun, biasanya kan nggak bisa. Biasanya berarti sama ini, Mbak, kalau sholat sujud ya? Di pas ruku mah bisa, pas mau sujud jadi saya pakai bangku. So teman-teman, itu dia ya video kita, olahraga yang ringan yang bisa diikuti dengan orang yang punya masalah dengan berat badan dan juga yang beginner ataupun senior ya, senior maksudnya yang udah usianya sepuh ya. Jadi jangan ada alasan, bisa coba ikutin video ini ya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Saya Eri, Mbak Siska, Angie, Belinda, Anggun. Ya, gila gerak, kita cabut. Jangan lupa mampir juga di Instagram, TikTok. Ya bener, TikTok. Ya, bye guys. Apa aja sih yang dikerjain setiap harinya? Makan.